Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang bangun ruang kubus. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Rahmalia Putri Tazkia. Nama saya Putri Sazia Hajar. Nama saya Putri Sazia Hussain. Saya akan menjelaskan pematian kubus dan jaring-jaring kubus. Kubus adalah sebuah bangun ruang beraturan yang dibentuk oleh 6 buah bidang yang bentuk dan ukurannya sama. Jaring-jaring kubus adalah suatu bidang yang apabila kita bentuk atau dilipat-lipat akan membentuk sebuah kubus. Kubus jika belum dilipat akan seperti ini, dan jika sudah dilipat akan menjadi seperti ini. Ini dipotong loh. Saya akan menjelaskan tentang unsur-unsurnya dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama sisi adalah daerah yang membatasi bagian luar dengan dalam dari suatu bangun ruang, yaitu ABFE, BCGF, BCGH, ADHE, ABC, D, dan EFGH. Yang kedua, terusuk adalah yang berada di antara dua sisi kubus, yaitu AB, BC, CD, AD, AE, BF, CG, DH, FE, FG, GH, HE. Titik sudut adalah titik potongan yang berada di antara dua atau tiga rusuk, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, Rahmalia Putri Tazkia. Nomor 4, bidang diagonal adalah bidang berbentuk segi empat yang melintang di dalam ruang kubus dan balok, yaitu ACEG, ACEG, BCEH, CBDF, ADEG, ABGH. Dan BDVH. Nomor 5, diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik berhadapan dengan kubus, yaitu AG, HB, DF, dan CE. Nomor 6, diagonal bidang adalah bidang yang dibatasi oleh dua rusuk dan dua diagonal bidang suatu kubus, yaitu AF, BE, BG, CF, CH, DG, AH, ED, AC, BD, EG, dan VH. Rumus dari kubus yaitu 1. Luas permukaan sama dengan 6 kali luas persegi. 2. Volume kubus sama dengan luas kali tinggi. 3. Panjang kerangka sama dengan 12 kali rusuk. Terima kasih. Sekian dari kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.